yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap dua putrinya. Jadi cukup miris karena ini putrinya adalah putri kandungnya. Jadi berdasarkan awalnya kami mendapatkan informasi dari satpam setempat yang mengabarkan kepada kami bahwa mendengar teriakan pada tengah malam kurang lebih sekitar pukul 2 dini hari. Ada teriakan anak yang teriak-teriak. Kemudian satpam tersebut menghubungi Babin Kamtibmas dan Babin Kamtibmas kemudian datang dan ke lokasi bersama dengan pengurus RW maupun kelurahan setempat. Kemudian setelah di dalam yang dilihat atau ditemukan oleh anggota kami adalah posisi orang tua atau bapak ini membawa senjata tajam kemudian sedang mengancam anaknya. Jadi pada saat disampaikan, dibujuk, si ayah ini mengatakan bahwa dia akan membersihkan roh-roh jahat yang ada di tubuh anak-anaknya tersebut. Kita interaksi sama anak, tapi saya minta gini. Jangan lupa subscribe ya.